Kembali lagi di Indonesia Morning Show. 160 tahun yang lalu, seorang pahlawan pengobar Perang Jawa melawan Belanda meninggal dunia. Selengkapnya dalam Today's History. Januari 1855, pahlawan nasional Pangeran Diponegoro wafat pada usia 69 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Putra sulung Hamengkubuwono III ini menolak diangkat jadi Raja Yogyakarta dan memilih hidup merakyat. Diponegoro memimpin perang melawan Belanda di tahun 1825 sampai 1830. Perang sengit ini menelan banyak korban jiwa. Diponegoro kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam. Selama pengasingan, dia menulis babat Diponegoro yang kini menjadi warisan ingatan dunia UNESCO. Ada satu kalimat-kalimat kalau dari Pangeran Diponegoro yang paling saya ingat tuh. Apa tuh? Aku adalah pejuang. Sebagai pejuang, tugasku adalah berjuang. Urusan menang atau kalah bukan urusanku, karena tugasku adalah berjuang. Amin. Itu aja terus menerus. Iya, betul. Berjuang. Artinya bukan kalah menang, nggak masalah. Yang penting kita udah usaha gitu. Kita betul. Idealisme. Oke, okay, kita